السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم حمدا وثناء لك يا الله صلاة وسلاما لك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله لك يا رسول الله ولجميع من اتبع دينك يا حبيب الله حقيقة من لدن آدم إلى <سؤال> يوم القيامة ونخصه خصوصا من الله حضرة الشيخ الدين ابن عربي رضي الله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المستقيم صراط الذين <سؤال> نَمْتَ عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لتقربنا إلى الله تعالى لمحبتنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هواج الدنيا والآخرة لتيسير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا وسعا لصحة جسدنا وقلوبنا لشيء أمراضنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمن نافينا لمصالحنا لأهل بيتنا ولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمن المؤمنات الله يعينهم منهم والأمات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله بأسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين كتا lanjutkan kajian tentang Nabi Musa السلام Kemarin diungkapkan bahwa sesuatu yang baru datang dari takdirnya Allah Ta'ala itu pasti sesuatu itu memiliki daya tarik secara rohani. Karena itu kemudian kita bisa menyaksikan bahwa bayi-bayi itu memiliki pengaruh yang menjadikan orang tuanya bertindak. Itu bertanda bahwa secara tidak langsung bayi-bayi itu mengatur orang tuanya. Karena bayi itu baru datang dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya semakin dekat orang kepada Allah maka dia bisa mengatur orang-orang yang jauh dari Allah taala. Coba saksikan betapa para nabi itu semuanya hormat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau itu adalah orang yang paling dekat kepada hadiratnya dibandingkan nabi-nabi yang lain. Makanya diungkapkan bahwa ada 124 nabi itu semuanya berhutang jasa, merasa berhutang budi kepada beliau. Karena rohani mereka itu, itu berasal usul dari beliau, dari kanjeng Rasul ini. Demikian pula, kekuatan-kekuatan rohani yang ada pada diri, wali dalam diri sufi, semuanya itu menghablur dari arah beliau. Jadi karena itu tidak ada siapapun, di kalangan orang-orang terkasih di hadapan Allah kecuali semuanya hormat kepada beliau. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah orang yang paling dekat dengan Allah dibandingkan nabi-nabi yang lain, dibandingkan dengan para wali dan sufi. Oke. Okay. Kita lanjutkan qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wahwasil maliki sebagaimana raja yang istimewa dalam konteks ini yang disebut raja adalah raja rohani ya. Lelukur <tik> bi karena kedekatan mereka terhadap Allah yusakhiru menundukkan mereka ala ba'din terhadap orang-orang yang jauh dari Allah taala. Jadi yang tadi itu contohnya bahwa orang makin dekat kepada Allah makin bisa di makin bisa menundukkan yang lain makin bisa dihormati juga oleh yang lain. Oke, dalam konteks keseharian ini perlu kita pahami karena ada siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya berusaha menambahkan diri itu Rasul bin Abi dengan dirinya Rasul lil matari bagi hujan itu nazarah apabila telah turun itu hujan. Jadi Nabi kita itu ya ketika ada hujan itu seringkali langsung hujan-hujanan. Kenapa seperti itu? Yaitu tadi bahwa hujan itu merupakan makhluk yang baru datang dari takdirnya Allah. Karena baru datang dari takdirnya Allah Ta'ala, maka memiliki impresi, memiliki pengaruh rohani yang kuat. Jadi, tentu saja, ini hanya bagi orang yang bisa merasakan adanya pengaruh rohani dari hujan. Kalau enggak ya, ya enggak hujan-hujanan. Nanti masuk angin bagaimana. Jadi orang yang percaya orang yang bisa merasakan bahwa hujan itu merupakan makhluk yang baru datang dari hadir Allah Ta'ala karena itu punya impresi maka orang itu bisa merelakan diri untuk hujan-hujanan bukan terutama mau main-main kalau itu kan anak-anak tapi untuk mencerap impresi rohani dari makhluk yang baru datang yang bernama hujan itu terus dan membukakan itu Nabi Rasul terhadap penutup kepalanya dibuka agar apa hubungan itu bisa langsung antara hujan dengan beliau bisa langsung itu berarti beliau sadar bahwa dengan dibuka penutup kepala itu entah surban entah kopi dan lain semacamnya itu bisa memiliki hubungan yang langsung dan karena itu impresinya juga lebih kuat pengaruhnya juga lebih kuat Lahu bagi itu hatta yusi baminhu hatta yusi sehingga menimpa itu hujan minhu terhadap kajeng rasul. Jadi dibiarkan hujan itu mengguyur dirinya. Jadi seperti apa? Seperti dipahami sebagai sapaan dari Allah Ta'ala lewat takdirnya. Jadi Allah menyapa nabinya lewat takdir yang baru datang yaitu hujan. Sehingga beliau itu menikmati sapaan-sapaan rohani dari Allah Ta'ala lewat perantara hujan. Dinikmati hujan itu ya. Hujan ya, itu berkah. Wa nunzilu minas sama'i ma'an mubaraka. Okay. Oke. Okay. Wa yaqulu dan menyatakan okay. itu Kanjeng Nabi, nausungnya itu hujan haditsu ahdin bi rabbih, ialah sesuatu yang baru datang dari Tuhannya itu. Jadi sesuatu yang baru diproduksi oleh kemahan Allah Ta'ala Memang sebelumnya ya, sebagaimana kita tahu bahwa Hujan itu kan sebenarnya dari uap lautan Membubung, terus kemudian menggumpal, menjadi mendung, terus jadi hujan Memang asal-usulnya itu, itu memang sudah lama Tapi bahwa itu menjadi hujan dan mengguyur bumi, itu baru Jangan misalnya dibilang kemudian lah kan lama juga itu bukan makhluk baru Dulu-dulunya kan di lautan itu lah, Enggak gitu maksudnya Enggak begitu maksudnya Tapi datang sebagai sebuah produk yang baru Itu memiliki kekuatan rohani Untuk mempengaruhi Tentu saja siapa yang dipengaruhi Orang yang punya kesiapan untuk dipengaruhi Kalau enggak ya enggak juga Jadi orang itu bisa mendapatkan pengaruh rohani Sesuai dengan kesiapan Kalau tak punya kesiapan Jangankan cuma perkara hujan Al-Quran turun lagi nggak pengaruh Nabi itu lagi nggak pengaruh Kalau tidak punya kesiapan Makanya penting kita itu untuk senantiasa Memperbaiki, mengukuhkan kesiapan rohani kita Biar datang sesuatu langsung kita terima dengan dengan sepenuh hati Datang langsung kita saving di dalam hati kita Nah itu loh maksudnya Jadi pentingnya kesiapan itu Kalau orang kesiapannya bagus maka peristiwa yang paling sepele bisa menggetarkan hatinya kalau kesiapannya bagus. Tapi kalau kesiapannya tidak bagus, yang nggak bisa, nggak bisa tergetar. Misal begini ya, kesiapan yang cukup bagus misalnya ya. Kita mendengarkan, mendengarkan pohon-pohon bambu digerakkan oleh angin dan daunnya itu kemerisik ya. Perisik daunnya itu. Nah, kalau itu kita memiliki kenangan di masa silam ketika main kemana juga mendengarkan model rumpun bambu digoyang oleh angin seperti itu, kita sekarang bisa tergetar dan merasakan bahwa Allah menghibur kita lewat daun-daun bambu yang berisik itu. Nah, kalau itu tergetar karena tadi, kita tergetar karena perkara tadi itu, berarti kesiapannya cukup bagus. Kesiapan cukup bagus. Hal yang sepele ya. Tapi kemudian bisa menjadikan keimanan itu lebih kokoh. Hal yang sepele, tapi menjadikan hati lebih bergetar. Nah itu kesiapannya bagus namanya. Atau kita mendengarkan ya, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan yang lagu-lagunya model di masa silam ketika kita masih kanak-kanak. Ketika didengarkan sekarang, kita seperti dikembalikan kepada masa silam dan batin kita tergetar. Wah oh, bagus, lumayan bagus itu. Jadi masih nyambung. Tidak saja dengan masa lalu, tapi nyambung dengan adanya getaran itu. Jadi Suasananya itu seperti membuat kita merinding Nah itu berarti nyambung Jadi ketersambungan-ketersambungan seperti itu Itu perlu diusahakan, dicari Jangan dibiarkan Jadi kalau kita mendapatkan hati kita Kok karat, tidak bergetar oleh apapun Cari sambungan-sambungannya Upayakan untuk bersih Biar gampang tergetar oleh segala sesuatu Bahkan oleh peristiwa yang sepele sekalipun Biar gampang tergetar jadi, tidak kangenkah kita misalnya ya, ketika dulu kecil hujan-hujanan. Nah, sekarang enggak ya. Nah, adanya ketersambungan itu apalagi ada nasnya, ada ada lihat tentang perkara hujan itu, itu perlu dialami. Perlu dialami. Jadi biar kita itu memiliki rohani yang senantiasa segar bugar. Biar fresh Fanzur ila hadhihi al-ma'rifati billah fanzur maka renungkan langkau ta pandang langkau ila hadhil ma'rifati kepada ma'rifat ini billahi kepada Allah taala min hadzan nabi dari kanjeng nabi ini ma ajallaha batapa agungnya itu ma'rifat wa maala dan betapa tingginya itu ma'rifat wa Allah, dan betapa terang benderangnya itu ma'rifat coba Nabi yang memiliki ma'rifat ma tertinggi itu, itu begitu tindakannya. Jadi, betapa beliau itu sangat apresiatif terhadap hujan, sangat menyambut datangnya hujan, dengan cara menyentuhkan dirinya pada hujan itu, membiarkan dirinya diguyur oleh hujan, semata-mata lewat pintu hujan itu menjadi lebih tersambung dengan Allah Ta'ala. Nah, mestinya ya, segala peristiwa di alam ini mestinya menjadikan kita tersambung dengan Allah peristiwa di alam ini. Bukankah Al-Quran seringkali berbicara tentang pergantian siang dan malam. Itu jangan dilewatkan tanpa ketergetaran. Sebab kalau begitu betapa kita itu tidak memiliki kesiapan untuk bersentuhan dengan keagungan Allah Ta'ala. Biasanya kalau sudah bolak-balik terjadi orang tidak tergetar. Misalnya setiap hari matahari tenggelam di barat tidak tergetar. Padahal itu peristiwa mengagumkan sebenarnya. Lalu kok tidak tergetar? Hatinya tidak punya kesiapan untuk tergetar. Berarti apa? Berarti juga hatinya kotor. Kalau ini bersih dan memiliki kesiapan, pasti tergetar walaupun kejadian alam itu berulang-ulang setiap hari, pasti tergetar. Orang-orang yang sudah bagus hatinya itu menyaksikan pohon-pohon saja yang memang dari kemarin ya pohon-pohon itu juga tergetar. Kenapa? Karena menyaksikan Allah Ta'ala yang menyangga adanya pohon-pohon itu. Coba betapa lebih gamblang. Fakadasa sahara maka sungguh telah menundukkan al-madharu apa itu hujan. Afdhal bashar terhadap paling utamanya manusia. Likurbi karena dekatnya itu hujan. Min dari Tuhannya itu hujan. Jadi hujan itu ya bahasa kasarnya menundukkan nabi paling mulia itu. Artinya apa? Nabi itu menyongsong hujan justru karena hujan itu adalah makhluk yang baru datang dari Allah taala. Walaupun sebenarnya hujan itu tidak akan pernah ada kalau nabi itu tidak ada. Jadi adanya hujan, bahkan adanya segala sesuatu itu itu karena berhutang jasa kepada adanya kenyang nabi. Tapi walaupun seperti itu, saksikan coba orang paling ma'rifat itu, kanjeng Rasul itu. Jadi ketika hujan itu mengguyur, beliau itu keluar dan membuka tutup kepalanya untuk lebih merasakan sentuhan dan sapaan Allah Ta'ala lewat hujan itu. Jadi ini pentingnya kita mengelola rohani kita. Fakana maka ada itu hujan mitlar rasul yalah seperti utusan seperti malaikat Jibril itu loh. Allah yang silu yang turun itu lati itu malaikat itu rasul itu wilayah kepada itu Kanjing rasul bil wahyi dengan adanya wahyu. Jadi seakan-akan hujan itu seperti malaikat Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada beliau. Posisinya begitu. Cuman kalau malaikat Jibril kan menyampaikan firman Allah taala yang sekarang didokumentasi jadi Al-Qur'an itu. Tapi kalau hujan ini menyampaikan firmannya yang konkret. Konkret dan tidak berupa kata-kata. Tapi konkret. Nah, yang konkret dan tak berupa kata-kata itu tidak kalah impresinya, tidak kalah pengaruhnya dibandingkan yang kemudian terdokumentasi. Sama-sama merupakan firman Allah Ta'ala. Sama-sama merupakan wujud dari kehendaknya. Fadahu bil hal bidatihi maka mengajak itu hujan kepada itu Rasul bil dengan adanya kondisi bukan dengan hanya ungkapan bidatihi dengan dirinya itu hujan Ilaih kepada itu Allah jadi ya hujan itu mengajak kepada Allah Taala dengan bahasa realnya jadi kalau tidak karena mengajak kepada Allah Taala dengan bahasa realnya untuk apa Nabi merespon kan gitu. Ya, orang Nabi itu terlalu agung untuk bermain-main dengan hujan hanya main-main tok terlalu agung nggak mungkin itu bukan anak-anak jadi nabi itu tindakannya apapun pasti bermakna pasti agung nilainya termasuk tindakan beliau ketika berhujan-hujanan atau memberikan dirinya diguyur oleh tetes-tetes hujan itu itu betapa beliau itu sudah mencontohkan adanya peristiwa-peristiwa rohani yang semestinya juga bisa kita ikuti gitu ya liusiba min huma bihi min liusiba agar menimpa min terhadap itu yang rasul ma apa suatu ata yang datang itu hujan hu kepada rasul bi dengan ma min dari tuhannya itu rasul jadi hujan itu dibiarkan untuk menimpa beliau itu sama saja dengan apa membiarkan nabi itu pada diri beliau untuk mendapatkan curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala lewat hujan itu rahmat tidak dalam artian hanya merupakan air yang bisa diminum bukan, tapi lebih merupakan rahmat rohani jadi Allah Ta'ala menyampaikan pesannya kepada beliau itu lewat hujan sebagaimana juga menyampaikan rahmatnya kepada beliau itu lewat hujan jadi betapa sangat jelas di ini bahwa sesuatu yang baru diproduksi oleh takdirnya itu itu memiliki pengaruh. Falaula mahusilat andaikan mahusilat tidak diperoleh lahu bagi itu Rasul minhu hujan alfa itu apa faida keilahian alilahiyatu bima asaba minhu bima dengan suatu azab yang menimpa itu ma min rasul ma baraza maka tidak menambahkan diri rasul bin nafsi dengan dirinya ilahi kepada hujan nah, kalau enggak ada gunanya enggak mungkin nabi hujan-hujanan justru karena gunanya begitu besar secara rohani maka beliau hujan-hujanan jadi karena itu gini yang tersirat bisa kita pahami di sini apa apapun yang membuat kita nyambung kepada Allah taala lakukan itu yang buat nyambung jadi karena itu kita rasa-rasakan apa yang membuat diri kita menjadi lebih suntuk kepada hadiratnya. Itu mesti kita lakukan. Apa misalnya? Ya dalam hidup ini kan kita bisa menekuni berbagai macam hal dan merenungi berbagai macam hal. Jadi apa yang kira-kira hati menjadi lebih nyaman terhubung dengan Allah. Nah tekuni itu. Tekuni itu. Jadi walaupun apa? Walaupun tak menghasilkan apapun secara material. Tak menghasilkan apapun secara material. Misalnya ya kok tiba-tiba tertarik dan hati nyaman tertuju kepada Allah Ta'ala kalau kita mengotak atik dan memindah-mindahkan batu itu nah, lakukan itu nah, itu nomor sekian perkara memindahkan betul nomor sekian yang nomor satu itu adalah ketersambungan kepada Allah Ta'ala lewat pekerjaan itu jadi ada kalanya apa yang kita kerjakan itu ada kalanya tidak mesti ada hubungannya dengan hitung-hitungan materi tidak mesti Lakukan apa saja kalau itu menjadi hati, menjadikan hati kita lebih suntuk kepada Allah Ta'ala. Lakukan. Jadi apa misalnya ya? Apa manfaatnya hujan-hujanan kan gitu? Selain hanya menambah cucian. Atau menambah diri semakin masuk angin. Atau menggigit. Apa? Nah, itu di nomor sekian kan. Kalau orang sudah menemukan adanya keterhubungan dengan Allah Ta'ala lewat hujan itu. Nomor sekian itu. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana hubungan mesra dengan Allah itu berlangsung menjadi kenyataan. Itu yang pertama-tama mesti kita renungkan, mesti kita pikirkan dan kita alami. Seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Fahadihi risalatumain, fahadihi maka adapun ini. Ini apa? Ini apa? ini da'watul matar afdalal bashar ya. yaitu mengajaknya hujan terhadap paling utamanya manusia mengajak apa mengajak untuk lebih intim dengan Allah taala Risalah tu main ialah risalah tentang air jaala menjadikan Allah siapa Allah taala Amin dari itu air menjadikan apa kula kepada segala satu hayin yang hidup faham maka fahamilah engkau jadi risalah tentang air Tentang sesuatu Yang dari sesuatu itu Allah menjadikan semua yang hidup Jadi kita Semua yang hidup ini asal-usulnya air Nah air itu dalam kamus sofistiknya Ibn Arabi Apa itu maknanya Itu tak lain adalah genangan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi segala sesuatu yang hidup Itu diciptakan dari air Nah berarti apa berarti segala sesuatu yang ada dari air karena dalam tasawuf segala yang ada itu hidup hidup tapi hidup dengan caranya masing-masing dengan bahasanya masing-masing jadi dalam tasawuf itu digambarkan bahwa batu yang satu itu sesungguhnya berkomunikasi dengan batu yang di sebelahnya cuman kita tidak paham wa bihamdihi walakin la jadi kagumilah inilah ini pintu untuk kita bisa terkagum-kagum kepada Allah. Kagumi. Hanya orang yang terkagum-kagum yang akan betul-betul melangkah menuju Allah taala. Kalau tidak, ya maka tidaknya ani nyaris tidak ada kemajuan, bisa dikatakan berjalan di tempat. Kalau kita kagum, kita tertarik, maka kita akan melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan. Jadi karena itu yang perlu dipertanyakan dalam diri kita, tertariklah. Tertarikkah engkau kepada Allah diriku? terpesona kah engkau kepada Allah oh hatiku? Kagumkah engkau wahai pikiranku kepada hadirnya? Lo itu loh. Itu dilakukan itu dirongrong diri kita itu agar apa? Agar bisa melakukan perjalanan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan mau hanya diam seperti hidup enggan mati tak mau. Itu jangan mau itu. Rohani-rohani begitu tuh jangan mau kita. Harus lakukan pencarian-pencarian itu. Agar tersambung dengan Allah Ta'ala Kemudian kita merasakan adanya getaran-getaran Lewat ketersambungan itu Jadi jangan mau hanya biasa-biasa Hanya layu Hanya tidak ada kemajuan di dalamnya Jangan mau jangan mau. Kita harus apa? Senantiasa menggali batin kita Agar sampai kepada mata air yang memancar itu Itu mata air rohani namanya Jadi jangan diam Lakukan usaha-usaha yang bersungguh-sungguh itu loh Terus sekarang memasuki Nabi Musa. Wa amma hikmatu ilqaihi. Adapun hikmah meletakkannya itu Nabi Musa fit di dalam peti wa dan melemparkannya itu tabut fil lautan. Fatabut maka adapun itu tabut peti itu nasutuhu ialah dimensi kemanusiaan Nabi Musa. Jadi ya, ada istilah nasut, ada istilah lahut istilah nasud itu menunjuk kepada pak dimensi kemanusiaan kita yang baru ini sebagai makhluk. Tapi kalau lahud itu dimensi keilahian. Nah, Nabi Musa itu kan lahir itu dalam suasana yang mencekam sebab seluruh bayi diancam untuk dibunuh. Agar apa? Agar tidak merongrong kelak terhadap kekuasaan Firaun. Nah, Nabi Musa lahir itu ibunya Nabi Musa sudah tahu bahwa ini zaman ini mengkhawatirkan. Sekarang ini sangat mengkhawatirkan. Bayi-bayi terancam untuk dibunuh. Nah, agar selamat ya. Kemudian Allah Ta'ala itu membimbing ibunya Nabi Musa. Berfirman kepada ibunya Nabi Musa dengan ilhamnya itu. Agar setelah dilahirkan, Nabi Musa taruh dalam peti. Dan peti itu mesti ditaruh di sungai, di larung. Nah, apa makna tabut itu? Apa makna peti? Peti adalah dimensi kemanusiaannya itu Nabi Musa itu peti itu berarti apa peti itu menunjuk kepada apa jasad kita ini loh jasad kita nah karena jasad itu kemudian dihanyutkan di larung itu, ya, itu menunjukkan bahwa jasad kita ini mestinya jadi kendaraan. Kendaraan untuk menuju kepada Allah Ta'ala, jangan biarkan jasad itu dikuasai oleh nafsu. Nanti kalau dikuasai oleh nafsu, hanya dipakai untuk kendaraan nafsu yang menuju kepada kehancuran dan kehinaan itu, jangan mau. Jadi jasad kita ini ibaratnya tabut, ibaratnya peti yang mesti kita pakai untuk mengangkut kebaikan-kebaikan. Karena itu, beri beban jasad itu, beri beban kebaikan. Kalau misalnya tidak diberi beban kebaikan, nanti malah diisi beban keburukan kemana-mana. Itu pentingnya kewajiban ya. Kenapa dalam Islam itu ada kewajiban sholat, puasa, dan lain semacamnya. Itu berapa? Biar peti kita itu berisi kebaikan-kebaikan. Kalau diserahkan kepada kita, silakan pakai untuk apa? Oh malah diisi macam-macam, diisi mercon-mercon semacamnya. Diisi segala-galanya yang tidak ada manfaatnya. Maka Allah menurunkan kewajiban dalam rangka apa? Dalam rangka peti kita, jasad kita itu memiliki nilai. Sehingga kewajiban itu kita kerjakan juga dengan adanya perantara jasad ini. Jadi rata-rata banyak ibadah itu dengan jasad. Sholat dengan jasad, puasa dengan jasad, terawih, tadarus juga dengan jasad, haji apalagi, berat sekali, itu dengan jasad. Artinya apa? Biar peti kita itu memiliki muatan-muatan -muatan bermoto. Kalau misalnya dengan kewajiban seperti itu, peti ini masih mau sering dipakai oleh nafsu sehingga mau menyeleweng, kasih tambahan kewajiban. Kasih tambahan kewajiban. Misalnya ya, ini bulan puasa, bulan puasa, kayak gini misalnya. Dengan kewajiban yang diturunkan oleh Allah Ta'ala, sudah dipakai tabut ini. Peti kita, jasad ini sudah dipakai. Tapi kan maunya menyeleweng-menyeleweng juga. Kalau enggak ada kewajiban itu, mulai dari subuh, mau tidur sampai duhur. Wah, oh mau dibawa kemana-mana petinya itu nanti kan nanti semakin menguatkan apa jurus-jurusnya nafsu kasih kewajiban nah kewajiban kewajiban itu dalam rangka apa mengukuhkan peti sebagai tunggangan jasad sebagai kendaraan roh kita biar kokoh oke ya jadi Nabi Musa ditaruh sama ibunya di dalam tabut atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan tabut itu merupakan simbol dari nasutuhu Terus wal yamu dan adapun itu lautan ini sebenarnya kata kata ayam itu bisa menunjuk kepada sungai yang lebar yang besar seperti Nil tapi juga bisa menunjuk kepada lautan. Maha solallahu mina ilmi maha solah ialah sesuatu hasil yang hasil lahu bagi itu ma minal ilmi dan ilmu biwasitati hadal jismi dengan perantara Jisim ini mimma dari suatu atur yang memberikan hu kepada ma al-kuwatun apa kekuatan nalar wal fikriya yang bersifat pemikiran wal kuat dan al hisya yang bersifat indrawi wal dan imajinasi Allah la yakunu yang tidak ada syai'un apa sesuatu min hadri kuwa wala min dan tidak pula dari perumpamaan itu kuwa li amnafsi bagi adanya diri ini al insani yang bersifat kemanusiaan Ilah biwujud dia adalah jismil unsuri kecuali dengan adanya wujud jism ini al unsuri yang bersifat lahiria itu unsur-unsur lahiria. Oke okay, ya. Nah apa yang disebut sebagai lautan atau samudra itu dimana tabut dimana peti itu diletakkan di dalam diletakkan di atasnya sungai itu apa yang dimaksud dengan sungai atau dengan lautan itu maksudnya adalah Segala sesuatu yang berupa ilmu dan diperoleh oleh jasad. Jadi ya, lautan itu, atau sungai itu, itu simbol dari ilmu yang bisa diperoleh oleh jasad dengan kekuatan nalar, akal pikiran, dengan kekuatan renungan, dengan kekuatan imajinasi. Berarti apa? berarti potensi-potensi dalam diri kita seperti pikiran, renungan, imajinasi itu itu menjadi sangat penting untuk menyempurnakan rohani kita, penting. Jangan dibilang nggak penting. Jadi adanya akal, adanya pikiran, adanya renungan, adanya imajinasi itu sangat penting dan itu mesti dilakukan apa? Dilakukan adanya penambahan terus-menerus, terus ditambah kekuatan ilmu itu ditambah. Makanya Nabi kita berdoa, "Rabbi zidni ilma." Ya Allah, tolong tambahkan kepada kami ilmu. Itu bukan apa-apa, dengan ilmu itu hati bisa menjadi semakin akrab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak otomatis, sebab ilmu itu juga bisa menjadi sarana untuk orang terpelanting dan jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ilmu yang bercahaya dengan petunjuk hadirnya itu, ilmu itu bisa mendekatkan orang kepada hadirnya itu tadi. Jadi adanya ilmu-ilmu tadi itu ya, kekuatan-kekuatan tadi itu itu karena adanya jasad. Adanya jasad. Nah karena itu apa yang kita peroleh lewat jasad itu itu tak dimiliki oleh malaikat. Tidak dimiliki oleh malaikat. Jadi ada tidak saja ilmu lewat jasad, tapi pengalaman-pengalaman rohani yang lewat jasad tak dimiliki juga oleh malaikat. Itu pentingnya kita oleh Allah taala tidak hanya dianugerahi roh, tapi juga jasad. Jadi jasad itu memiliki peranan penting di dalam peribadatan Islam, memiliki peranan penting untuk bisa ma'rifat juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa kalau yang kemarin itu kan, kita bisa merasakan Allah taala dengan makan dan minum. Kita juga bisa merasakan Allah taala dengan menyaksikan berbagai macam fenomena. Karena itu tugas kita bagaimana rasa lidah kita itu nyambung dengan rasa keilahian ketika misalnya nanti kita berbuka puasa. Jadi jangan buru-buru ketika kita minum es teh atau lemon tea atau makan apa saja diusahakan nyambung kepada Allah. Allah walaupun engkau maha tahu engkaulah yang semestinya pertama kali aku lapori. Betapa sangat hebat nikmatmu. Betapa sangat menyenangkan nikmatmu. Dan langsung koneksikan koneksikan. Jangan cuma lewat tanpa adanya keterhubungan rohani dengan Allah sebagai asal usul karunia itu. Jangan, jangan cuma lewat-lewat begitu saja. Nah, ini pentingnya kita merasakan Allah Ta'ala dalam setiap aktivitas sehingga seluruh aktivitas itu memiliki kemuliaan nilai di hadapan hadiratnya. Jadi, ada kalanya ilmu-ilmu itu itu memerlukan adanya potensi jasad. Tapi juga ada kalanya ilmu itu langsung diberikan kepada Allah Ta'ala lewat kita. Itu yang disebut dengan ilmu laduni. Itu. Jadi ada kalanya ilmu lewat kekuatan-kekuatan jasmani. Seperti kekuatan pikiran. Ada kalanya juga ilmu tidak melampaui, tidak melalui hal yang seperti itu. Oke. Falamma hasolatin nafsu min jismi wa umirut bitasurfi wa Ya'alallahu laha hadhil kuwa alatin <Sing> tatawassalu biha ila Allah minha fi tadbiriha databud alladhi fi sakinatul rab falamma hasal al-maka setelah hasil al-nafsu apa itu nafsu min hadhal jismi dari jism ini wa umirat dan diperintahkan itu nafsu bitasarruf dengan mendayakunakan fi dalam itu jism wa tadbiri dan mengatur itu jism Ya ja Allah maka menjadikan Allah siapa Allah Ta'ala lah bagi itu nafas Hadihi lakuah Adanya Kekuatan-kekuatan ini alatin terhadap Alat Tawassulu yang bisa sampai Engkau biha dengan itu bisa sampai itu hadil kuwa biha dengan itu alat ilama kepada suatu arad yang berkendahu kepada ma Allah siapa Allah ta'ala min hadari itu alat fi tadbiri hadita tabut dalam mengatur perkara peti ini di yang dalam itu peti sakinatur rabi adapun adanya ketentera dari Tuhan semesta alam jadi ya kita berbicara nafsu kembali ke depan sedikit ya nafsu itu apa? keinginan Keinginan yang sebenarnya tidak hanya bersifat negatif, tapi lebih banyak yang positif. Biasanya kalau dalam pembicaraan umum, nafsu itu konotasinya kepada nafsu amarah. Di sini tidak, karena disebutkan bahwa bahkan orang menyembah Allah itu pakai nafsu. Andaikan tidak pakai nafsu, bagaimana mungkin ada keinginan untuk menyembah? Bahkan Andaikan orang menyembah Allah atas nama cinta, cinta juga merupakan bagian dari nafsu itu sendiri. Oke. Okay setelah nafsu itu berhasil berhasil untuk mengendalikan jisim kita jisim manusia dan nafsu itu diperintahkan untuk menggunakan jisim ini sebaik-baiknya maka Allah menjadikan adanya kekuatan di dalam diri kita itu sebagai sarana untuk sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala jadi ya Allah punya kehendak punya ajaran bagaimana kita mengatur jasad kemampuan mengatur jasad kita dalam kebaikan yang menuju kepada hadirnya itu, kemampuan itu itu merupakan hasil dari di berlakukannya nafsu. Jadi nafsu itu dipakai digunakan sebaik mungkin, lantas nafsu itu mengatur jasad dan jasad itu berada di dalam kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? apa yang dikehendaki oleh Tuhan terhadap jasad kita dalam kebaikan diperoleh lewat perantara atau sarana nafsu itu sendiri. Jadi karena itu nafsu senantiasa kita kondisikan agar senantiasa punya hasil kepada Allah Taala. Nanti dia akan mengatur badan bagaimana bertindak dalam kebaikan-kebaikan itu. Jadi karena itu ketika sudah bertindak diri kita, jasad kita dalam kebaikan-kebaikan itu, maka di situ apa? Di situ ada sakinatun rabi. Di situ ada ketentraman dari Tuhan. Fihi sakinatun. Ya, di dalam tabutnya Nabi Musa itu, di dalam petinya Nabi Musa, ketika Nabi Musa masih bayi taruh di situ, di situ ada ketenangan, ketentraman. Siapa orang yang mendekati tabut itu, peti itu akan menjadi tentram. Nah, sebenarnya tafsirannya itu adalah Tabut itu jasad kita. Siapa orang menjadikan jasad kita itu menjadikan jasadnya itu patuh, pasti tenang orangnya, tentram orangnya. Orang yang resah karena jasadnya itu dikendarai oleh nafsu amarah dan dibelok kemana-mana, resah, resah. Jadi dari mana datangnya keresahan dari adanya nafsu amarah yang menggunakan jasad kita sebagai kendaraan? Kemudian untuk sukses menjadikan jasad sebagai kendaraan dibayang-bayangkan sesuatu yang buruk itu sebagai indah. Oh ini bagus, ini indah, enggak tertarik. Padahal sama sekali tidak indah itu. Jadi kalau orang memandang dosa-dosa itu sebagai indah itu karena penglihatannya sudah dibikin pangling. Indah dan karena itu ingin melaksanakan, ingin mengulangi itu karena penglihatannya dibikin pangling. Tidak ada dosa-dosa yang indah itu. Itu semuanya jorok. Tapi karena mata manusia dibikin pangling kemudian menyebut engkaulah yang tercantik jadi kekuatan-kekuatan nafsu itu dipakai oleh orang-orang soleh sebagai sarana untuk apa untuk mendayung diri sampai di Allah sebagai perahu untuk berlayar menuju hadiratnya Nah itulah kesempurnaan manusia karena memiliki jasad yang bisa menyumbang nilai berlipat-lipat terhadap amal yang dikerjakan itu. Kalau sudah begitu, maka nanti dalam kondisi tenang, dalam kondisi tentram. Oke. Okay. Farumiya bihi fil maka dilempar itu Nabi Musa bihi <-tian> dalam itu peti fil dalam lautan. Liasula agar berhasil itu Nabi Musa bihadil dengan kekuatan ini alafunul ilmi atas berbagai macam ilmu. Jadi taruh dalam peti, petinya dilarung, dibikin hanyut. Apa tujuannya? Agar dengan kekuatan itu Nabi Musa mendapatkan ilmu beraneka ragam. Sama dengan misalnya ya, andaikan jasad kita ini kita pakai untuk prihatin dalam mencari dan menambah ilmu maka nanti akan kebak jasad ini dengan keilmuan. Ketika jasad ini kebak dengan keilmuan, dengan hikmah, dengan kesempurnaan, maka tidak boleh tidak orangnya itu pasti tentram, pasti tentram, pasti tenang. Kenapa? Fihi sanginatun mirabikum. Di situ ada ketentraman dari Tuhan kalian. Jadi dalam konteks seperti ini ya, dalam konteks seperti ini, betapa sangat jelas bahwa Nabi Musa itu juga diproyeksikan untuk ilmu pengetahuan. Karena itu Nabi Musa pernah bilang begini di kalangan Bani Israel itu. Coba sekarang, apa ada orang yang lebih cerdas, lebih pandai dibandingkan aku? Enggak ada yang jawab itu. Ya? Di depan banyak orang. Karena enggak ada ada yang jawab, Nabi Musa jawab sendiri, enggak ada. Jadi, jadi Nabi Musa itu memang cerdasnya luar biasa. Sampai ngomong seperti itu. Nah, ketika sampai ngomong seperti tadi, lalu Allah taala untuk memberikan peringatan Ngutus Nabi Musa untuk menjumpai Nabi Khidir. Nah, ketika berjumpa dengan Nabi Khidir, karena ilmunya berbeda, ternyata Nabi Musa tak memiliki ilmu yang dimiliki Nabi Khidir. Sebagaimana juga, ternyata Nabi Khidir tak memiliki ilmu yang dimiliki Nabi Musa. Di situ dua hal yang tidak ketemu itu, dua hal yang tidak menemukan konvergensi itu, itu ketemu dan karena itu kemudian nggak nyambung. Waktu itu yang jadi hostnya kan, yang menjadi tuan rumahnya itu kan, kan Nabi Khidir. Nabi Khidir ngasih syarat, kau boleh berkawan dengan aku, tapi syaratnya nggak boleh tanya-tanya. Sementara dalam konteks keilmuan Nabi Musa, yaitu ilmu logika, itu kan tidak boleh tidak, mesti menggunakan pertanyaan, kenapa begini, kenapa begitu? Nah, dalam konteks keilmuan Nabi Khidir, keilmuan yang sudah selesai itu, itu bertanya-tanya seperti itu adalah tanda seseorang rewel. Ya. Jadi nggak boleh bertanya-tanya katanya. Oke okay, katanya. Dari saking hausnya Nabi Musa untuk mendapatkan ilmu yang dimiliki Nabi Hidir. Oke, okay, kalau nggak boleh tanya, nggak apa-apa. Ayo kita berjalan. Nah, ketika berjalan itu, pertama ketemu dengan perahu, mereka berdua naik perahu, langsung berulah Nabi Hidir. Dilubangi perahu itu. Tok, 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 dilubangi. Nabi Musa merespon, loh, mau kau tenggelamkan ini semuanya? mau kau matikan ini semuanya. Nabi Khidir bilang, kan sudah aku bilang, enggak usah tanya-tanya. Nah itu ya, itu berawal dari apa? Berawal dari Nabi Musa merasakan sebagai orang yang teralim. Karena memang ilmu beliau itu sangat mumpuni. Sampai menyatakan, ada enggak orang yang lebih alim dari aku di Bani Israel ini? Tidak ada. Oke. Jadi ini jelas bahwa kalau beliau ditaruh dalam peti, terus peti itu kemudian dihanyutkan, itu agar apa? Agar dengan kekuatan itu, beliau mendapatkan ilmu yang beraneka ragam. Artinya apa? Untuk memiliki ilmu yang banyak itu, orang harus mengalami, orang harus menyusuri kemahan Allah Ta'ala. Yang dilambangkan apa? Menyusuri lautan itu loh. Nanti, akhirnya apa? Ternyata ini hanyutnya tidak ke lautan luas tak bertepi, tapi hanyut ke pinggir, dan kemudian tabut itu, peti itu, ditemukan oleh istrinya Fir'aun sendiri. Oke, saya kira sampai di sini, ini masih jauh dari rampung, pembahasan tentang perkara Nabi Musa, Moga-moga kita senantiasa mendapatkan manfaat dan barokah, mendapatkan pengalaman kerohanian yang menjadikan kita makin tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, okay, wal warahmatullahi wabarakatuh.